Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya hari ini lagi di Kabupaten Tasik. Ini ada jembatan yang menghubungkan dua warga. Hari ini jembatan itu kenapa? Oh ya. Oh iya. Silakan. Di jembatan, Nak. Jal. Bapak. Yaitu lembur naon? Yaitu Banjarsari. Kecamatan? Kecamatan Sukaresi. Kecamatan Sukaresi Kabupaten? Kabupaten Tasik. Oh, yaitu jembatan? Mohon. Jembatan gantung? Jembatan gantung. Penghubung naon? Yaitu antara di lembur Banjarsari WK. Iya, desa Tanjung Kerta itu. Oh, beda desa. Beda desa. Iya, lembur Banjarsari. Mohon. Itu desa naon? Itu Tanjung Kerta. Iya, teh jembatan lo. Bantuan mana? Iya, teh bantuan nama kapungku teh lah. PU sih gak namanya, ya. PUPR pusatnya. Iya, proyek-proyek PUPR pusat ke orang tinggal lihat yuk bapak. Hah, geningan iya teh kumaha jembatan teh? Iya, iya kunaon iya teh, iya kunaon iya. Iya teh, acan. Oh, iya teh nyian jembatan. Mohon. Jembatan teh dijieun tapi ya. Can berfungsi. Ah, tos kapungkur ngan berhubung ieu na teh acan enggak hartina tapi ka ayeuna jembatan teh can dipake. Atos kantos diangge ieu teh. Pernah dipake. Ya. Terus mung tadina bade ieu pantai ieu teh acan pembebasan. Oh, jembatan teh ayeuna jadi teh bisa dipake sabab ngaliwatna ka kebon batur. Ya. Itu sawah nu itu sami. Oh, jadi lewatnya ke kebun orang. Ya. Yang punya tempatnya tidak memberikan izin. Iya. Har. Ai kapungkur pan teh atosnya ngan jadi teh acan pembebasan teh acan yeuna. Heeh. Uh-uh. Biasalah. Oh, ieu teh. Oh. Jadi akhirnya teh berfungsi wae teh. Si, wae. Menang proyek pemerintah mahal-mahal teh. Ya. Manfaatna jadi teu aya. Ya. Lantaran jauh itu, di langdosan deh ya. Oh, karena jembatannya ada bagus, ya. Tapi akses jalannya melewati kebon orang. Ya, ya. Akhirnya tuh bisa lewat itu tuh. Ewah nu nggak beres kan ya teh. Duka ya teh, ya namanya ada ngan kio beda. Ya teh ngan jang ya lah gitu dah. Jadi, janji. Akhirnya nu boga tanah na saha. Labuh minum ya, eta namanya. Ayah. Ya. Nu boga tanah na. Hari itu sawah. Itu sawah. Oh. Teh jembatan teh. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jembatan Gantung, Banjarsari Sukaresi Tasikmalaya tahun 2020. Oh, iya ti pemerintah kabupaten teu aya. Nulungsur ngabereskeun ngabebaskeun tanah minimal. Dah ya pangin teh mata kieu. Oh. Teh ieu teh kapungkur mah ieu teh jalan teh ka dieu eta atos di pembenahan. Atos aya.
gitu lah jadi. Ya kebon saha bah? Pak Ustadz. Ustadz. Ayah nu gaduhna ayah. Ayah. Tapi bade ngical kanggo jalan. Bade. Bade. Kapungkur kayak itu pasti. Oh bade. Ngan teu acan di artosan ieu. Oh teu acan di artosan akhirna ku Pak Ustadna teu dibikeun. Jalana teh kanggo diangge masyarakat. Sanes pemilih dibayar rupanya teu dipasih. Mohon akibat teu dibayar, akibat tidak dibayar akhirnya yang punya tanahnya Pak Ustad tidak bisa tidak memberi. Tidak memberi ya. Pamitos ya, dibuka ya. Mampungin tadi bayar dibuka. Oh. Ya, urang mana ieu abah? Eta jembatan sok sasapu kali. Sok sasapu bagian naon di dieu? Ah, tugas sama bawa esok dieu. Ieu teh tahun 2020. Atau sampir jalan opat tahun. Ya jembatan teh can berfungsi. Lebar teuing. Dijieunkeun tidak ada fungsinya. Gara-gara tidak dibebaskan tanahnya. Yang punya tanahnya tidak mengizinkan untuk direwati pakai jalan. Nah, Pak Ustadznya. Oh. Terus. Jadi akhirnya memperbaiki jembatan itu nu butut. Teu berfungsi. Oh, bising murah, lamun murah gerak ge jelema leuwih ti nilai tanah. Pesatna ge sing jebur pepuluh. Oh, sareng motor lah kana. Jebur. Ya geus caroblokan deui kan. Ternyata mah gampil biasa diberesan. Kan inggeung-inggeungan deui teh. Oleng. Tapi emang konstruksinya inggeng gitu ya? Nah, iya. Tapi ada ikut motornya terengok-tengok lah di atas. Oh, akhirnya motor tidak bisa lewat. Bisa lewat. Kalau ya. Orang mah bisa. Orang bisa, malah nanti mah aku akal naik jamin. Pada lepas ininya. Oke, kudu dielasan deh. Oh, baunya caroplokan. Oh, caroblokan teh baunya di alaan. Aduh. Hanya di alaan, teu mungkin teu di alaan. Oh, ya di sawah. Tak lewat. Terus ini sawah. Tahun 2020. Oh iya terus. Tapi kalau ini mah udah dibebaskan. Hari ini mah bebas, iya mah. Sudah dibebaskan ini mah. Nya duka. Duka eta ke tanah nama. Artinya kan ini mah sudah bisa dilewati. Jadi canu bisa dilewatan itu. Eka dia mah atos. Nu itu hungkul. Nu boga tanahna aya eueuh. Aya Pak Ustadna. Nu kan nuju di sekolah penten. Ngajar. Ngajar. Di mana ngajarna? Di Tasik. Ustad Hilman tuh. Ya, mun di SMP, di SD, di Sanawiyah. Sanawiyah, punten. Hayu ya. Urang ka ustadna tanahna sabara meter eta teh jeung ngejalan teh kuduna. Oh. Gitu. Eh, Damang. Alhamdulillah. Ieu teh 4 tahun jalan tidak berfungsi. Aduh. Haleuti atuh abah nu kieu mah teh bangun. Bapak tadi mau naon? Pare. Wah, panen. Sakedi. Aik kadia geus nuiti hujan. Atos. Ngalintan. Itu anu ngalintan mah. Kan aya hujan. Oh. Jadi ieu teh masalah nama ukur jalan. Yang akses jalan anu ngalewatan tanah Pak Ustad. Pak Ustadna teu mere. Masih ada mana mah imat hadayana ge. Anu kaganggu itu kita akan dibayar. Oh itu akan dibayar. Anu sawah. Oh anu sawah yang punyanya siapa? Ini tapi tidak ada. Kemana? Di Jakarta. Tapi itu kan sudah ditembok. Ya. Bapak kadesnya ada di sini. Pak RW, Pak RW. Pak RT, Pak RW. Ya.
ada rumahnya dekat, rumah yang Pak Ustadz yang punya tanah. Ada istrinya ada. Dulu sudah mengizinkan tanahnya dibuat jalan. Mengizinkan kalau umpamanya dibayar. Oh, dibayar. Artinya kan kalau dibayar diizinkan. Iya. Udah semua juga yang kalau dibayar sama jalan. Kalau dibayar udah diizinkan. Oh, kalau dibayar diizinkan. Ya. Jadi ini mah tinggal dibayar. Tinggal dibayar. Oh, ya kalau udah dibayar dibuka. Oh, dibuka. Ya tinggal diukur aja mana Pak RT Pak RW-nya, kita beresin ketemu Pak Ustadznya. Iya. Jadi tidak teh lempeng kah itu? Lempeng. Jalanan. Diukur. Ya, kadi liwat, lempeng kah itu nya? Diukur Can Bah. Sabaraha panjang jeung lebarna? Adik kadieu mah teu acan leres ngan kadieu mah teu ditu. Oh, teu ditu. Teu dieu lempeng ka ditu. Ka mana? Sabaraha panjang jeung lebarna? Lu kada ieu teh sabaraha urang gaduhna. Oh, ieu teh lain Pak Ustadz hungkul. Pak RW na ieu teh Pak RW na. Ah, iya Pak RT. Sok Pak RW na sauran. Pak RT Pak RW na sauran. Engke lempengna ka mana jalanna? Didamalkan jalan ke mana? Ke mana? Kadieu. Pangkeran ieu tah lurus ieu tah. Ieu runtah meni Pak Balatak ieu luntah. Ampun runtah bah. Runtah. Meni numpuk ieu nya tasik salus-alus runtah meni Pak Balatak. Tuh. Mana? Mana pada di mana, Pak? Nu boga tanahna mana? Tah, damang Pak. Pak ieu Pak. Tah ieu tah, Pak. Mana? Hayo sok ka bumina. Pak Ustad, damang. Alhamdulillah. Eta ieu jembatan ari jalan anu aya. Alhamdulillah tiasa pernah di darat. Alhamdulillah. Tamang. Eta sabara meter jalan teh? Sekitar sadayana we di total. Oh, ini di bata apa itu? Heeh, di bata sabaraha? Sabara bataeun? 250 bata. Sadayana ti dieu. Jadi sadayana gaduhna. Sabata sabaraha di dieu? Kapungkur teh parantos. Heeh, harga kapungkur we. 1,5 juta. Oke, 1,5 juta. Aya nu gaduhna sadayana? Nyondong kayak sok sahawai nu gaduhna di Kang Ihin. Saurang Kang Ihin. Saurang. Hayu ah urang ngariung urang bereskeun. Hayu. Hayu, Bu, kumaha? Hayu, Pak RT na eta Pak RT na. Pak RT na aya. Adi dieu we. Dieu we. Antuk. Aman. Pak RT Pak RW na. Aduh, alhamdulillah. Ayo nu gaduh tanahna mana? Pak Rena. Ayo, Abah, ayo Abah. Iya tepat di tahun. Oh, 4 tahun terus bade kalima. Ayeuna terus bade 2025. Nyeun jembatan ari jalanna teu dijieun. Aduh. Terkawis naon gitu. Sok ku Pak RT na Pak RW na dibereskeun. Supaya berfungsi. Ari engke lamun dibukakeun tanahna anu nyeun jalanna saha? Warga bisa swadaya teh. Rupina mah ku Pemda mah. Lan? Ku Pemda ieu mah. Atuh lami deui pan kudu berfungsi. Eta paling dicornya. Mohon dicor eta mah. Teu maksana warga tiasa swadaya teh. Rupina mah. Teu maksud swadaya babakti ngadamel jalanna. Tanagina mah insyaallah. Mohon tanagina. Itu mana Pak RT Pak RW na? Abah, iya, tanahnya ku kuring dibebaskan, dibayar. Nya, jadi eta masih dibebaskan ku abdi, engke ku abdi dihibahkan ke warga. Engke, nya, dihibahkan. Tapi ayah syarat heula, eta sampah kudu diangkut ku warga. Sampah juga. Insya Allah. Sok, bersihan sampah. Nyabahnya, bersihan sampah. Pan sampah warga, ngewa abdi mah mungi ngari sampah babalatak teh.
Geuleuh. Itu da kali teh ge balong ya teh, Pak. Mana teh? Eta saleh sampah teh. Eta kunaon jadi kitu? Jeung teu aya TPA, TPA tempat pembuangan sampah teh eta di aranggo heula. Jadi jalanna teh panjangna teh sabaraha? Pamiti dieu mah sekitar 80 meteran, Pak. Lebar? Lebar 3 meter. Sadayana teh 200. Pamiti sareng nu itu mumun sareng sareng terus sekian lah. Ya sareng mun sareng angkeun sareng mah aku gade. Jadi totalna teh sabaraha heun sabaraha batas sareng serang teh? Ada data mah aya duit 400 juta eta. Sareng nu serang. Serang teh. Iya. Mangga sabar mana nomor rekening nu gaduh tanahna, mana sadayana abi nyuhunkeun. Subhanallah. Sadayana abi nyuhunkeun gitu kurang beresan. Tapi abi moal waka mayar eta tanah sangcan runtah diangkat. Siap. Insyaallah teh. Insyaallah siap. Siap warga siap sapa dibersihkeun. Siap. Sopnya pokona engke bulan November geus bisa dipake. Amin. 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 Sok ba abi nyuhunkeun nomor rekening anu gaduh tanah, nu bapak, nu pak ustadz sareng nomor HP na. Oh, dicatetin dong. Las video las. Catetin, dicatetin nomor bapak, nomor rekening bapak sareng nomor itu. Mana? Jadi sabar rekening gaduh tanah teteh. Asa ngimpen benak sareng pangsa. Ya, ngimpen. Ya, ada sami mana nusur. Nyaan, ima teu ngimpen. Asli ima teu ngimpen. Aduh. Kang Nedi. Boga jembatan gantung, jalanna eueuh. Nu gaduh jembatan teh ieu. Oh, iya. Aduh, ieu teh aspirasi ti saha tadina jembatanna? Geus lagi bulan Jinut. Tadina mah cung stop sumping tapi mah. Bu Nur Hayati. Oh, Nur Hayati. Ieu ti PP pantun. Wah, nah, fraksi P3 Bu Nur Hayati. Ieu teh aspirasina. Ade ibu-ibu balik dia, balik dia make up dia. Opat sadayana. Heeh. Tapi jalanna teu dibere. Teu dibere. Atuh nyieun jembatan jalanna teu dibere. Oh. Tak itu, tapi teh Pak. Ini Bapak Kang Dedi, Dedi. Pak kuping panas ya. Oh, Dedi dipengerai, dipengerai. Tukang upatna si Abah Nana. Panas kumaha? Kuping Bapak panas pasti di abdi diomongkeun we. Di diomongkeun ku naon? Gerak ka dieu. Oh. Ternyata di dipanggil wae. Tepinya aya beja nepi aya jembatan. Jalanna teh geringan katutup. Geus ayeuna mah kieu lah nya da jembatan geus aya ti pamarentah aspirasi ti DPR. Heeh. Kan guruna mah dianggeuskeun jeung tanah-tanahna. Geus tanahna ku kuring, tanahna ha kuring heula. Siap. Ya, bisi pajarkeun manih politik. Ya. Tanahna dibeli ku kuring, tanahna hak kuring heula, engke ku kuring dihibahkeun ka masyarakat tanah. Mudah-mudahan digampangkan segala-galanya ya Allah Pak Dedi. Kan kurningalina TV abdi teh Pak. Amin. Mun HP na TV ayeuna bukti. Ayeuna wayahna syaratna hiji urang mah mung nyaho dua poe sampah. Sampah kudu bersih teu menang adi dinya. Siap. Siap. Sampah. Sampah. Di balong. Bersihan cenah. Nyare kumaha atuh da? Di mana-mana penting tina motor. Teu menang, lamun engke aya nu miceun rontah keneh ka dinya teu tulus aing meuli meuli jalanna. Kadek ku aing. Ah bener, heeh kadek ku aing nya kan. Bener teh. Siap, siap. Sok san wani. Heeh. Siap. Karyawan cabang Genep Bandung Waskita Karya. Oh, iya pegawai Waskita Karya. Cabang Genep Bandung. Ya. Sok ayeuna nomor rekening nu boga tanahna saha wae? 7 4. Atuh ulah mahal teuing sakitu atuh da ieu mah tanah hibah. Sanes tanah hibah da rakyat apa atuh tingali Pak atuh 5 tahun sawah sapa motong 2 kinta sataun 3 kali sabaraha tonan ditipu. Usaha ditipu. Tah ku pemborong edan. Maksudna kumaha ditipu? Tah dibere bayar. Emang anu kudu dibayar ku pemborong? Usaha wae eta mah dibayarna mah. Dinu RAB na pembelian tanahna eueuh. Eh, ada disanggup balik, kena sanggup balik, ada kriyat, disanggup balik. Oh, rasaan mah, eueuh, eta teh.
jahat eta teh jelema. Oh, ai pajak diterima, ai eta na teh dibayar 5 tahun sabaraha. Ari jahat teh pan ngeunah di pantai nya pada didaharnya jahatnya. Ai jahat airway. Anak terway hiji jadi jahat. Aduh. Pak ini saya. Teh tadi teh. Waduh. Nah, iya nuku dipencit teh. Ah, kunaon RT dipencit sagala. Geus teu wae. Bada eueuh tanaga RT mah atuh di bangun kieu. Teh, da ku geu RT an mah teu waras. Anu kieu mah babari atuh di bangun. Oh, RW. Nu kieu mah cukup diberesin di tingkat kabupaten. Oh, puluhan di dia teh teu waras. Rona-rona acan. Teh, geus ieu dibayar ku kuring tanahna, tapi hak kuring heula sementara mah nya. Engke meunang dipake ku warga. Nah, ada nyeta. Oke, wayahna runtahna kudu bersih. Temenang aja runtah. Ya, barong kudu dibersihan, kabeh rakyat kudu datang. Sabab nu disebut kasantrian diri teh nya eta nya ah. Kalemah cai. Nya, tadi jadi miceunan runtah ka tanah teh bagian tinu kamusyrikan diri eta teh. Waduh. Amin amin. Bener tuh, Pak. Pajala jeung harapan yang kutu jeung tekait, takut jeung sieun. Naon hartina? Kumaha yaya kubaya, wasila mah jampeng harap. Oh. Cuman teh dalil lagi. Nyangges, pokona ieu taneuhna tanggung jawab kuring dibayar. Amin, amin. Tapi eta hak taneuhna masih kena hak kuring heula. Amin. Nu penting mah fungsina bisa dipake ku masyarakat. Amin. Bising pajarkeun aing mani politik. Ya. Oh. Oke. Okay. Oke. Beres kan? Isuk. Runtah beresan. Amin. Siap. Siap. Anu teh rek di gubrung-gubrung pantauan. Urang nu nyarieunan urang. Isukan mimiti ditransfer ka nu buka tanahna. Amin. Oh, engke urusan negosiasi pangos di urang Tasik, paunang urang Tasik, pan. Jeung ieu engke bada mi harga. Oh, paunang gade, paunang. Ulah sakitu. Foto ka abdi naha teh panang mah ieu. Sabaraha tadi sabaraha? 1.5 juta tadi nawarkeun nanya. Ai sabata di bisa baraha. Duh, geus aya. Ustaz, sabaraha sabata? Kemarin mah 1.5 juta, tapi ayeuna mah 9 tahun, Pak. Oh, udah. 0812. Iya. Pak Ustaz, abdi mesenan nu bisa jalur jalan. Mun eta teh aya nu kapalih dieu mah, Pak, mun anu serang mah pada teh teu berdaya ieu teh, Pak. Oh, daerah sakotak. Sando paling dieu anu ieu jembatan teh ning aya di dieu teh daratan jeung daratan. Eta mah teu moal tiasa di serangan deui. Eta mah hoyong eta mah hoyong. Mun eta mah anu ditemokung kudu digaleuh. Mohon. Mohon eta. Mohon eta. Mohon eta. Aya mah nu ieu weh heula paunang fokus nu ieu lah ye. Tos nu ieu lah nu tanah darat teh lah ieu lah. Kan ieu nu can dibangun mah ye. Oke, tos fokus tanah darat teh ieu engke nu ladi tu. Iya, siap. Nya benar. Jadi negosiasikeun lah nya. Itu are ke balong jalan, Nak. Balong jalan. Oke. Jalan. Nya sok tinggal iya iya jadi iya. Pak RW, Nak. Ah, itu ge ka dieu alhamdulillah. Ya urusan jalan ke abdi tos miwarang paunang, paunang da urang Tasik. Mangga badanten hargana. Kayak ku abdi digaleuh kanggo jalan, kan di jalan nungkulnya. Tetapi akta penjual belinya masih keren nu abdi. Nah, abdi sifatnya memberikan pinjam pakai ke warga kanggo nganggo tanah eta kanggo jalan. Nyapanya. Tapi aya syarat eta runtah kudu dibersihan. Oh, kudu dibalong. Mohon gitu. Tapi da ai ka pungut teh dina ieu mah bapa masana dina kota mah eta pangon mah. Deal. Mohon. 1.5 juta. Heeh. Kalau kabungur teh mun atau ieu tah mari aya. Di kawitan eta Pak Ustaz, punten Ustaz, Ustaz. Di payun teh masalah pangos mah pancen ka atas dia nya. Atas dia mah. Kadang kepengin kan eta anu bade di eta teh penting ke bahara bata-batana gitu. Atas air saya teh mah. Iya. Itu diverifikasi dengan mudah-mudahan si Bapak sing janten. Amin. Geus ayeuna mah kieu teh insyaallah. Ieu mah urusan jalan mah digaleuh ku abdi. Amin. Amin. Ayeuna mah kan masyarakat aja. Warga nya. Masyarakat yeuh. Nya kitu sadayana abdi bade teras ka Garut. Nah, amin yeuh lah jalan lah. Siap. Amin. Nya, hatur nuhun ya. Siap, nuhun. Kunaon ngahuleng wae? Hah? Kunaon ngahuleng wae? Amin. Hah? Kurang ngahuleng wae?
Sakalor wae. Sakalor wae nya.